Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan dan rakan-rakan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat petang ya. Hari ini alhamdulillah sekitar jam 5 menghampiri 5:30 5:20 begitu ini saya mengambil peluang ya sebelum menutup menutup aktiviti siang hari pada hari ini. Jadi saya mengambil peluang ini. Hari ini balik awal sedikit. Jadi saya berada di rumah. Jadi untuk itu hari ini tuan dan puan, untuk video kali ini saya kemukakan saya kemukakan satu topik perbincangan yang ringkas lebih kepada tentang diri kita sendiri banyaknya kepada diri kita sendiri. Jadi bila kita dah banyak bercakap tentang orang kata perkara-perkara teknikal perkara-perkara yang melibatkan urusan perniagaan, perkara pengurusan kewangan pengurusan syarikat, jualan dan seumpama dengannya. Jadi kita ambil peluang kita ambil peluang untuk bercakap sendiri tentang sesuatu yang perlu kita adakan untuk memenuhi keperluan diri kita. Jadi kali ini tuan dan puan saya ambil pendekatan untuk melihat bagaimana sebenarnya tuan dan puan kita sendiri perlu memberi inspirasi kepada diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita kata kita ambil inspirasi daripada kisah orang-orang yang sudah berjaya ataupun kita lihat kepada orang lain yang berada di sekitar kita. Dan saya juga pernah sarankan sekiranya kita nak mendapat satu inspirasi, kita lihat cerita-cerita kejayaan orang. Kalau kata di social media banyak ramai yang ada berkongsi perkara-perkara tentang pencapaian masing-masing. Banyak ada di platform LinkedIn dan sebahagian besarnya ada di Facebook. Tetapi kita perlu pilih rakan-rakannya bagaimana yang selalu berkongsi dan menceritakan tentang perkara-perkara baik, pencapaian-pencapaian yang mereka telah capai. Jadi selain daripada itu tuan dan puan, kita juga sebenarnya perlu, kita kena ada satu perkara yang kita lakukan untuk memberi inspirasi kepada diri kita sendiri. Jadi ada beberapa perkara yang kita boleh cuba untuk lakukan. Jadi saya yakin sekiranya tuan dan puan menonton video ini nanti, mungkin ada satu atau dua perkara yang kita boleh cuba ataupun kita kata kita dah buat tapi kita perbanyakkan, kerana mungkin kadang-kadang yang kita lakukan itu tak cukup sekali tak cukup, dua kali tak cukup, mungkin kita perlu lakukan dengan lebih sedikit lebih banyak daripada kebiasaan Jadi soalannya macam mana kita nak memberi inspirasi kepada diri kita sendiri. Jadi sekiranya tuan dan puan memiliki mana-mana platform social media ataupun orang kata kumpulan-kumpulan positif, kalau kita sebut positive circle dengan kawan-kawan, maka sebenarnya kita boleh mulakan dari situ. Selain daripada kita mengambil inspirasi daripada orang lain, kita perlu, kita sendiri mesti memberi inspirasi kepada diri kita. Jadi antara perkara yang pertama tuan dan puan, ini adalah antara perkara yang saya lihat praktikal dan dari masa ke masa saya sebenarnya mengaplikasikannya. Dan tuan dan puan, kesannya berbeza daripada antara individu dengan yang lain. Tetapi yang mana baik kita cuba. Itu sebenarnya pendekatan saya. Yang mana perkara yang tidak memerlukan orang kata perbelanjaan yang besar, tak ada nak keluar duit banyak pun dan juga pada masa yang sama tidak mengambil masa kita yang terlalu banyak pun, maksudnya tak mengganggu kerja-kerja kita, maka sebenarnya kita boleh cuba, boleh buat Jadi yang penting sekali kita mahu. Jadi pertama sekali tuan dan puan, saya sentiasa sarankan supaya kita sentiasa ada satu senarai ataupun buku ataupun jurnal. Jadi tuan dan puan, kalau tuan dan puan tak ada buku atau tuan dan puan memang aktif di social media, itulah antara perkara-perkara yang tuan boleh buat iaitu melihat apakah perkara-perkara baik yang tuan dan puan sudah buat dan sudah capai. Jadi katalah sepanjang hari, katalah setiap hari, apakah antara perkara baik yang kita dah lakukan Contoh mungkin hari ini saya membantu, perkara yang kecil pun tak mengapa tuan dan puan. Mungkin hari ini saya membantu ibu saya, contoh. Apa yang saya buat? Saya mungkin membantu ayah saya ataupun saya mungkin membantu rakan sepejabat contohnya. Jadi apa yang kita dah bantu itu, apa hasilnya? Jadi kita catatkan. Jadi itu antara perkara yang tuan dan puan boleh catatkan di ruangan Facebook tuan dan puan. Sekiranya tuan dan puan rasa itu bukan satu pencapaian sekalipun, tuan dan puan catatkan. Dan kalau ada gambar ataupun foto, tuan dan puan letakkan sekali supaya tuan dan puan boleh relate atau kaitkan dengan keadaan yang tuan dan puan telah lalui nanti.
Jadi kalau tuan dan puan masih lagi ragu-ragu, eh, macam mana ni nanti orang tahu, orang nampak saya, bukan saya nak menunjuk, tak apa, letakkan privacy dia, setting kepada only me. Jadi itu antara perkara kalau tuan dan puan nak gunakan cara untuk track apakah pencapaian atau perkara-perkara yang kita dah capai melalui social media, kalau tuan dan puan jenis tak suka tulis. Tapi kalau tuan dan puan boleh tulis, maka tuan dan puan boleh ada macam buku-buku begini, eh, ataupun saya panggil sebagai activity journaling. Kalau macam saya, biasanya saya akan buat seminggu sekali, eh, kerana setiap hari itu mungkin tak dapat, tapi setiap hari itu secara orang kata ringkas dan spontan, tuan dan puan, kita boleh gunakan social media kita. Ha, jadi kalau tuan dan puan jenis individu yang kurang yakin, tak nak orang tahu, nak rahsiakan, masukkan saja di ruang media sosial tu, tetapi settingkan kepada only me. Maksudnya orang lain tak nampak, tuan dan puan saja yang nampak apa yang berlaku. Contoh, tuan dan puan pergi derma darah, itu satu perkara baik. Ataupun tuan dan puan hari ini membantu pasangan, membantu pasangan melakukan sesuatu. Ataupun tuan dan puan sudah menjalankan satu tugas, walaupun tugas harian, contoh menghantar anak ke sekolah. Kalaulah itu tuan dan puan merupakan satu pencapaian bagi tuan dan puan pada hari itu, maka letakkan saja. Jadi tuan dan puan akan nampak dah perbezaan antara setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan, apakah perkara-perkara yang tuan dan puan sudah capai dan lakukan, perkara-perkara yang baik. Jadi selepas itu, ini yang kedua. Yang kedua, tuan dan puan, seterusnya daripada banyak-banyak yang tuan kongsikan itu tadi, yang tuan dah catatkan sama ada dalam journal atau social media, ini yang kedua, tuan dan puan lihat yang mana satu sebenarnya yang impact yang besar, yang ada impak yang besar. Contoh, kalau tugas kita memang setiap hari memang kita hantar anak kita, contoh kan, jadi kita dah ada catatan hantar anak kita pergi sekolah, tetapi tuan rasa itu bukanlah satu impak yang besar kerana itu adalah satu tanggungjawab memang rutin, sebagai ibu bapa, kita memang hantar anak ke sekolah. Jadi tuan dan puan lihat semula apakah perkara-perkara pencapaian yang tuan dan puan sudah rekodkan sepanjang seminggu atau sebulan itu yang memberi impak yang besar. Contoh, ya, dalam banyak aktiviti-aktiviti itu, ada satu iaitu tuan dan puan sudah menulis satu posting Facebook yang mana tuan dan puan sudah memberi idea baru kepada 11,000 orang yang klik like dan 597 orang yang meninggalkan komen, contoh. Jadi bermakna posting tuan itu ada satu impak yang signifikan, yang besar. Jadi tuan dan puan, bila tuan-tuan nampak itu, bermaksud tuan dan puan menghargai kejayaan itu dan beri inspirasi itu kepada diri sendiri supaya kita buat sesuatu yang lebih baik. Kan? Jadi kita kata macam mana nak inspire diri sendiri. Itu antara perkaranya. Jadi kita nampak sebenarnya perkara tu macam mudah, kan, tapi kita susah nak buat. Kerana hakikatnya tuan dan puan, tak ramai orang yang mahu melihat semula kepada diri sendiri. Jarang. Kalau ada, tak selalu. Dan kita tak buat dengan secara memberi masa betul-betul untuk lihat apa perkara-perkara baik yang kita dah lakukan. Jadi, berapa besar kesan daripada perkara-perkara baik itu kepada kehidupan orang di sekeliling kita. Jadi, itulah tuan dan puan. Kadang-kadang kita kata, saya perlukan inspirasi, kan? Saya nak jumpa orang ni, orang tu, orang ini, orang tu. Betul, kita perlu. Tetapi pada masa yang sama, kita sendiri perlu memberi inspirasi kepada diri kita dengan mengenali diri kita, mengenal pasti apa-apa perkara kebaikan yang sudah kita lakukan dan yang memberi impak yang sangat signifikan. Jadi itu antara sekecil-kecil perkara yang kita mulakan. Jadi seterusnya tuan dan puan, sekiranya seterusnya tuan dan puan selepas daripada itu, tuan dan puan nampak ada idea lain yang tuan dan puan nak lakukan, kan, kalau sebelum ni tulis dalam journal, kemudian tuan dan puan dah tulis kat Facebook, tuan dan puan dah nampak antara aktiviti ataupun konten yang memberi impak kepada orang sekeliling, ataupun apa-apa saja tindakan, projek yang tuan dan puan lakukan yang memberi impak yang signifikan. Jadi seterusnya kita boleh bincang dengan orang sekeliling kita. Mungkin kita mula dengan 2-3 orang yang rapat dahulu, dan kemudian kita kata, oh, perkara ini betul. Contoh, berbalik kepada contoh yang saya sebut tadi, katalah posting itu tentang pengurusan masa, contoh, yang mana tuan dan puan dah dapat 11,000 orang kata like, untuk tuan, contoh, untuk kita pada waktu itu, kan, tuan, kita 11,000 banyak, dengan 596 komen tadi, dah banyak, dah banyak. Jadi kita kata, apa seterusnya projek atau perkara yang kita boleh lakukan
untuk menjadikannya lebih bermakna. Jadi tuan dan puan, dengan melihat perkara kecil yang telah kita lakukan, kita memberi inspirasi kepada diri kita. Kemudian kita dapatkan maklum balas daripada orang sekeliling kita. Jangan semua orang, 2-3 orang yang signifikan, yang penting. Dan selepas daripada itu kita adjust. Apakah lagi perkara baik yang kita boleh lakukan? Apakah lagi pencapaian-pencapaian yang kita perlu dapatkan supaya kita dapat memberi nilai bukan hanya kepada diri kita, sebab diri kita tadi dah terinspirasi, ya? Jadi kita akan dapat manfaat-manfaatnya secara tidak langsung. Dia macam biasa lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata kita nak dapat income, nak dapat duit, kita jangan kejar duit tu. Tetapi kita buat cara untuk mendapatkan duit tu, kita buat lagi aktiviti-aktiviti supaya pendapatan itu akan datang dan memberi hasil. Jadi kita bukan kejar duit tu, kita kejar bagaimana kita memberi inspirasi kepada diri kita dan kita meneruskan, ya, kita buat lagi perkara baik itu dengan lebih banyak melalui maklum balas daripada orang sekeliling. Daripada situ kita adjust. Jadi sekali lagi tuan dan puan, kita nampak perkara ini ringkas, tapi tuan dan puan, berilah sedikit masa, beri peluang kepada diri kita untuk mendapat inspirasi daripada perkara-perkara yang kita lakukan, dan daripada situ kita dapat adjust, kita dapat rancang, dan kita dapat meneruskan lagi dengan lebih banyak perkara-perkara dan aktiviti-aktiviti yang membawa makna. Jadi tak kiralah sama ada kita ni orang bisnes, kita ni memang ada kerjaya, kita CEO syarikat, atau kita pemilik bisnes, atau apa sahaja kerjaya yang kita pilih, ataupun orang kata jalan hidup yang kita kata kita lalui dan kita pilih untuk kembangkan itu, maka ia sentiasa akan memberi makna yang baik apabila kita sentiasa memberi inspirasi kepada diri kita. Jadi tuan dan puan, saya doakan yang baik-baik insyaAllah, dan saya juga mohon doa daripada tuan dan puan supaya kita sentiasa diberikan idea-idea baru, kita sentiasa diberikan kesihatan, kita sentiasa diberikan ketenangan supaya kita dapat meneruskan hidup ini dengan lebih baik insyaAllah, bukan hanya untuk diri kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Jadi kepada tuan dan puan, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.